ketika saya punya uang 1 juta, saya sering sekali punya uang 1 juta. Terus anak kulo, Hasan jalan anak kulo, ini sih nyata. SD kelas kali, mbu dino tuku mano, kadang tuku iwak, mirkane 3000, kadang 3000. Dia gak dipakai, tuku sajen ya ora dintekno. Saya sering ditegur istri saya, kusung ora dipangan kok jenengan tuku. Ketika Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak ning TK 5000. Ini bagus karena uang enggak jadi idikhor, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau enggak sida nyangoni anak, berarti Anda menyimpan uang. Iso wae Allah nyalano kowe mergo terlalu menyimpan uang di mana uang itu enggak ono gunane. Artinya 5000 keluar dari Anda ini enggak ada gunanya. Sementara bagi bakul mak-mak sing marat atau ibu-ibu sing marat, dia kerja terhormat. Menghindari jaluk, menghindari tomak dene dagangan ning SD ning TK. Kowe ngecolo duit 5000 enggak berarti, tapi bagi penerimanya